Terus per 158. Lagi terus. Nah. Oke. Bang, gue demi janda ini bang, gitu. Oke. Lagi, semoga ulang besar ya. Berarti di, nah ini kita belok kanan. Oke. Ini kita belok kanan, jarak meter, ya ini. Oke. Ya pas. Oh itu tunggulnya tuh. Nah teman-teman kita sampai. Tuh tunggulnya ini, ya kan? Nih, aja nih. Aduh. Nah, pegang. Sini. Ambil, tripodnya, sini. Tuh teman-teman. Lokasi situ. Kita berdua ya, soalnya besar kayak ini. Kita besar sih. Ini sebentar kita perlu ini. Nah, ini nih. Oke. Okay. Oke, okay, ya. Oke, okay, sini, sini. Ini apa sih, Bang? Oke, teman-teman. Ini evakuasi kedua kita pengambilan apa namanya? Ular sawah. Yang dikasih tahu sama teman kita. Nah, ini jangan bawa ini ya. Tunggu aja. Bentar. Kita langsung ke tempatnya sesuai tadi di videonya. Ini ada tunggulnya. Nah, buat teman-teman sebelum nonton video ini kita bongkar. Buat teman-teman jangan lupa like-nya, komen dan subscribe di channel Manda Petualang. Kita udah lama ya nggak bongkar ini ya. Nih, supaya teman-teman tahu kita pakai ini ya, kamera. Aduh. Besar li, tenang dah, tidak ya, tuh, coba diapakan, dipakai pakai satu, tuh, nampak dekat nih, dah, kesalahan li, ya, nggak ada telurnya tuh, tuh teman-teman lihat, nampak tuh, nih, asli, tuh. Oke teman-teman, langsung kita ambil dulu ya, putar dulu. Kita lagi. Cepet, coba. Tuh lihat, teman-teman. Batu nah. Tuh lihat, nah. Tunggang ini. Mana kepalanya? Biasanya kayak apa aja. Tuh, nampak. Ini ada nih 6 meter ya. Oke, ambil. Oke teman-teman, langsung kita evakuasi ya. Kita ambil. Mana karungnya? Di sini karungnya. Ini gak kurang lama. Oh, gak ada nih. Ini kutu banyak kali enggak tadi deket nih. Deket nih. Banyak kali kutunya tuh. Sama kayak tadi. Coba. Tuh. 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 Ini kutunya nih. Lihat ada kutunya nih. Tuh. Tuh, teman-teman. Lihat. Ini kutunya. Wah. Banyak banget. Ini kutu yang sering dihinggapi di ular. Tapi enak dimakan. Coba ya. Darah itu bang. Enggak. Oke, yuk kita ambil dulu. Nih, lihat. Kaki, mana kepalanya? Kepala di ujung mana kepalanya?
Bentar. Oke, apa dulu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi, ini. Oke. Kita dulu. Pelan. Coba aja ya. Coba teman-teman, besar banget ini. Kan masih besar tadi ya. Iya. Lihat, kutunya tuh, Bapak. Kenapa? Oke, lihat. Oh, lihat teman-teman. Tuh, lihat kutunya. Iya. Tuh. Tadi dia apa? Di luar, bawa tuh, pakai sana. Tunggu. Aduh. Hop. Oke, tunggu. Ya teman-teman, ini mau saya kasih trik buat teman-teman kalau nangkap ular. Jika teman-teman nggak punya alat buat nangkapnya, oke, kita ambil dulu kayu. Terus, ini ada kayu. Pertama, cara pertama pakai kayu dulu teman-teman. Kalau nggak ada kayu, nanti cara kedua. Oke, lihat. Oke. Nah ini kita ambil ini pelanya. Oke, sudah. Kita tangkap. Eh, baru. Gila. Besar. Lihat teman-teman. Nih. Kutunya kayak yang tadi ya. Coba nih, banyak-banyak nih. Cool. Kukira ini kayak mahkota. Ternyata ini bukan mahkota nih. Ini kutu babi. Matanya sampai. Matanya sampai keluar ya. Nih, kasih mata nih, teman-teman. Lihat matanya nih. Sampai keluar, lihat matanya. Tuh. Lihat. Tuan, ada berapa nih? Hitung. Di fokusnya kepalanya ya. Lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 dari ini badannya. Juga. Tuh. Ini lagi. Semua. Jadi banyak teman-teman lihat kepalanya. Tuh, lihat. Fokuskan di kepalanya. Tuh. Gila, besar banget lah. Semua nih. Nih. Teman-teman. Tuh, lihat. Oke, teman-teman. Ini kurangnya langsung kita bawa pulang ya. Nanti juga seperti yang tadi, kutu-kutunya kita buangin dulu ya. Jadi mau kita lepas juga nih, teman-teman. Di rumah kita rescue gitu. Iya, kita rescue dulu, kita lihat dulu panjangnya seperti apa dan besarnya, bobotnya seperti apa, dan ini. Ini yang buat ular itu dia merasa kesakitan. Ini adalah parasit atau kutu babi yang pengisap darah, teman-teman. Jadi ini kayak matanya sampai hilang. Lihat. Apa? Tuh. Coba difokusin ini kepalanya. Lihat. Tuh. Semua. Nah, lihat teman-teman ini. Iya, lihat nih. Tuh. Sampai apa matanya udah enggak ada nih. Kecil. Oke, yuk kita masukin dulu. Nah, teman-teman kita masukin dulu ya. Ambil dari badannya. Ntar ekornya.
Kita lihat kalau ya. Ini badannya. Kita ambil, kita lihat. Kita lihat. Banget ya. Tadi ini tadi kena. Oke, teman-teman, kita taruh dulu. Bau banget. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Jadi, ini berhasil kita tangkap. Nanti mau kita buang kutunya, habis itu kita lepas bareng-bareng dua-duanya ya. Nanti ada videonya kita lepas teman-teman di hutan. Saya menurut orang sendiri, saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita cuci tangan dulu pakai ini.